Selamat siang Om. Ini saya akan berbagi apa namanya ya, berbagi kondisi. Kondisinya saat ini itu mesin nyala, kondisi AC ini nyala. Terus siang hari ini AC nyala. Ini pengisiannya itu masih 13 volt dan suhu di mesin kurang lebihnya 77 derajat. Ini bentar lagi termostat kebuka ya. Ini pakai sistem digital karena di sini saya udah agak error ini. Ini error, kadang sampai pol, ada sampai bawah, makanya saya ganti itu. Jadi ini bensin juga agak begitu akurat. Ini pakai teknometer digital, ini punya motor ini. Nggak akurat juga sih kalau menurut saya. Nah, kenapa ini saya berbagi ini? Karena pada kondisi langsam itu mobil itu sebenarnya macet atau apa gitu, normalnya itu kalau pengisiannya bagus dia nggak bakal drop. Terus kalau pendinginannya bagus dia tidak akan sampai overheat ketika apa namanya mobil ini kondisi langsam, terus berputar, AC nyala, semua nyala kondisi. Ini saya ini berhenti. Tuh. AC-nya ya lumayan dingin lah untuk mobil tua. Ini kijang long ya, kijang long tahun 91. Jam 12 siang. Pas. Oh, ini 78, berarti sebentar lagi termostat kebuka. Nah, ini ketika kita gas itu pasti akan naik kan. Saya udah pakai dinamo pengisian punya Avanza. Jadi lebih stabil, lebih enak. Terus pengisian udah nggak perlu setel-setel lagi kayak model ketot itu. Jadi lebih aman. Ini juga pakai voltmeter untuk charger ya. Ini juga untuk charger. Ini nyalain. Saya udah pernah bikin videonya. Ini. Oke, ya sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.